Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a lawla an hadanallahu ar-rahman. Asyhadu an la ilaha illallah al-karim al-mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu wa nabiyyu adnan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mabda'il aqwam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan salatu wa salaman daimain mutalazimain ila akhir zaman wa ba'd. Para jemaah majlis zikir Ibu Langsa, Riyadul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syair yang kita dengar yang terakhir tadi itu sungguh indah maknanya. Dikatakan da'uni da'uni unaji habibi, biarkan aku unaji habibi, Bapak Kandiran akan kekasihku. Wala ta'duluni, jangan kalian caci aku, jangan kalian mencela aku. Fa'adli haram, maka mencela aku haram. Ada undang hari juga ya, aku perduliakan juga itu. Kita berzikir ini hakikatnya kita munajat dengan Tuhan. Biarkan orang langka di sejalan dengan kita yang diperduliakan. Orang langka ada paham dengan kita jangan diperduliakan. An-nas a'da umajahilu, manusia itu akan menjadi musuh bagi sesuatu yang dia jahil. Kita berzikir ini ujar Allah an-najali suman dakaran, aku teman sekedudukan orang yang berzikir mengingat aku. Kita sedang semajlis dengan Allah. Alangkah bahagianya hati kita ketika berdekatan dengan Allah, Zat yang maha penyayang, Zat yang maha sempurna, Zat yang maha pengasih. Kita menyadari kita banyak dosa, banyak maksiat, banyak salah. Tapi yang kita hadapi ini orangnya maha pengampun, maha pemaaf, maha menutupi kesalahan-kesalahan hambanya. Bahkan ketika seorang hamba mau menghadap kepadanya, minta ampun kepadanya, dia akan mengampuni, bahkan dia akan menggantikan dosa yang dibawa oleh si hamba itu dengan pahala. Seberapa besar dosa yang dimiliki hamba, ketika si hamba ini mau bertobat kembali ke jalan Allah, Allah akan menggantikan dosa itu dengan pahala. Seberapa besar dosa, sebesar itulah pahala yang Allah berikan kepada hamba. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah akan memuji dengan orang-orang yang berzikir mengingat kepada-Nya. Man dzakarani fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Siapa mengingat aku pada sekelompok orang, maka aku akan menyebut dia pada kelompok yang lebih baik dari kelompoknya. Barang siapa menyebut aku, ya Tuhan, pada sekelompok orang seperti kita hari ini, kita bersama-sama menyebut Allah, berzikir menyebut nama Allah,
Allah akan menyebut nama kita pada sekelompok malaikat-malaikat yang jelas kelompok malaikat itu lebih baik daripada kelompok kita. Karena kita datang ke sini dengan macam-macam yang kita bawa, daripada dosa, maksiat, dan masalah-masalah duniawi. Tapi ketika kita menyebut Allah, kita menyebut, berzikir menyebut nama Allah, Allah akan menyebut kita, membanggakan kita pada kelompok-kelompok malaikat yang tidak pernah maksiat akan Allah sekejap mata. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu tidak ada yang bisa kita lakukan ketika kita hadir di tempat ini melainkan hanya bersyukur kepada Allah atas anugerah yang besar yang Dia berikan kepada kita, bahwa dibukakannya hati kita untuk tempat ini, diringankannya kaki kita untuk melangkah menuju tempat ini. Ini adalah anugerah yang agung, yang besar yang Allah berikan kepada kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian orang diantaranya Sayyidi Ahmad Ar-Rifa'i yang beliau wafat pada bulan Jumadil Awal, beliau itu ketika berzikir karena begitu asiknya, sampai-sampai tubuh beliau meleleh menjadi air. Itu dalam mana kerja Sayyidi Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i meleleh tubuh beliau sehingga menjadi air, menjadi banyu. Lalu kemudian banyu itu kembali membeku, mengaras, kemudian menjadi jasad beliau kembali dengan kelembutan Allah. Ujar Sidin, seandainya ada kasih sayang Allah lawan aku, aku akan kembali kepada kalian. Tapi Allah masih sayang kepada murid-murid Sidin yang belum siap ditinggalkan Sidin. Maka dikembalikan Allah lagi Sidin dalam bentuk semula. Nah, ini orang karena begitu asyik dalam berzikir, sehingga ketika berzikir itu macam-macam ahli tarekah tergantung orang. Kalau dalam tarekah Alawiyah, adat berzikir itu tenang, dengan menundukkan kepala tenang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai selama akal itu masih ada, selama kesadaran itu masih ada, tetap dalam posisi tenang. Nah, bisa bergerak ketika akal itu sudah kada sadar lagi. Karena bila kembali sadar, bergetakap bergenabung. Itu tarekah Alawiyah. Ada sebagian tarekat, nah diantaranya tarekat Samaniyah. Tarekat Samaniyah itu yang penting kita dijaga asik dahulu berzikir. Nah, karena itu lalu ketika berzikir itu diiringi dengan nasyid. Jadi nasyid-nasyid itu, syair-syair itu yang membawa ke Kalimantan Selatan ini adalah Datuk Alam Bayan yang merupakan khalifah daripada Syekh Salman Al-Madani. Sehingga jangan merasa aneh sebagian orang yang berzikir itu mereka itu bahkan berdiri, nah, berdiri berzikir Allahu Allah, nah, mereka jatuh asik gitu. Namun berduduk kita ini biasa aja mas, namun kita berduduk ini biasa, sebagian orang ada yang berdiri nasibnya tuh berzikirnya Allahu Allah. Kita pernah di makam orang tuh, guru bersama guru
berpikir sampai ke diri-diri itu. Yang dicari asik. Asiknya itu berpikir. Nah, karena dalam asik itu orang hilang kesadaran, ramai berpikir. Dan walhasil, at-turuq ila Allah bi'ada di anfasil khalaq. Jalan menuju Allah itu sebilangan nafas makhluk. Artinya apa? Beda-beda tapi tujuan sama. Kalau tarikat alawiyah tenang. Kalau tarikat lain bergerak, sekiranya satu ani berfungsi. Jadi yang pertama jangan menyalahkan yang bergerak-gerak. Nah bergerak-gerak juga jangan menilas tentang tanah. Kadang-kadang dipikir kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi tiwasan aja, apabila kita hendak bersatu, kita kan lagi masalahnya di hendak bagi tiwasan masalahnya itu, tujuan sama aja pada menuju Allah, sama menyikapi masalah guru, ada guru yang lucu, ada guru yang kada lucu, jangan umpatan kita. Nah, ketujuh guru nang lucu, nang panting, ini aku menuntut ilmu. Hakun hadir di majelis ilmu. Dan kita sangka baik aja. Sangka baiknya, guru nang lucu-lucu itu, niatnya bukan hendak membuat tertawa, tak ada, tapi hendak menggembirakan hati muridnya. Karena hati itu bila gembira terbuka lalu masuk ilmu. Itu masuk ilmu itu. Sebab murid yang datang ini macam-macam. Murid yang datang ini macam-macam. Ada yang masalah di rumah, ada yang masalah di dagangan, ada masalah di toko, macam-macam lain yang datang ini. Datang sama jenis. Karena penuh masalah, akhirnya kadang-kadang pelajaran guru ada masuk ke sini. Kenapa dia ujar guru? Atau jawabnya? Karena begitu hati ini nih, begitu hati tertutup dengan masalah tadi. Lalu seorang guru yang bijak kadang-kadang harus melakukan model berlucu-lucu. Niatnya bukan hendak sekiranya orang ketawaan jadi pelawak guru tuh. Ada, kita sangka baik aja sini hendak menggembirakan umat Rasulullah. Saya kira hati umat Rasulullah terbuka, lalu kau menerima ilmu. Itu kita sangka baik. Kalau kita pro pendukung guru namu, ada lucu-lucu. Umpatilah gaya sidin bila kita ceramah, bila kita berkandil umpat di sidin, karena itu masyarakat kita, serapan ilmu kita. Tapi sekali-kali jangan kita umpat menyalahkan guru yang sesuai dengan masyarakat kita itu. Ini lalu ada yang lucu-lucu disalahkan, ditiwas, akhirnya apa bakal akhirnya? Ini rame, di medsos ini orang baca deh. Jangan umpatan gitu. Apabila kita hendak menuju Allah, apa nanti kita tak hijab terus? Bah, kadang-kadang gawian para guru itu, gawian kekasih-kekasih Allah itu kadang-kadang di luar nalar kita. Kita murid ini al-madad biqadril masyhad. Berkat itu dengan sekadar masyhad kita, pandangan kita lawan guru. Nah, lalu karena kita ini cinta dengan guru kita ada boleh merendahkan, menyalahkan guru lain walaupun kita ada berguru kasih dia. Karena lain-lain masyarakat, lain-lain serapan ilmu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah.
di Jawa itu ada nih contoh contoh daripada kita muridnya berpegang lawan guru, seberapa besar masyhad kita, pandang kita, keyakinan kita lawan guru, sebesar itulah barakat kita. Kita nampaknya mengobati guru kita, dan kita jangan memaksakan orang lain sehingga harus sama lawan guru kita, apalagi sama lawan kita. Upiah aja lain-lain, mulut tidak boleh memaksakan pian harus sama upiah lawan mulut ukurannya, baju pian harus sama lawan mulut ukurannya, apalah baju aja tuh, pakaian aja tuh ada kalau dipaksakan harus sama. Kita sebagai murid, kita umpati guru kita, tapi jangan menyalahkan ke guru lain. Bila namanya itu, kita tak hijab karena ada dinding. Bila berzikir itu kadang mau masuk, berzikir itu kadang mau asik. Biar umpat tarikat alawiyah. Tanam, itu dalam adat itu memang ada tarikat alawiyah. Ada kitabnya Al-Ilmu Mibras namanya itu. Karena melihat ada orang berzikir bergara-gara, oh ada badan gitu aja. Ada badan, ada lahan pian lawan bukan punya tokalan bayar sesama. Ada hawa gitu. Jangan umpatan menyalahkan. Umpat membagi-bagi itu enak, membagi-bagi postingan-postingan itu apa gunanya? Gerak-gerak yang gerak macam kita sebagai murid kewajiban kita mau umpati guru kita, meyakini guru kita, segera mantap pandangan kita lawan guru. Kadada kita disuruh untuk menyalahkan guru lain, mengikiran guru lain, kan ada masa kita hanya satu guru kita. Jangan sekali-kali kita menilai ke guru lain, ibarat kita juga pandiran guru kita, mata ke lain. Nah ini, apabila kita anak perhatian, fokus, kenapa nak ujian guru? Jadi kadang-kadang gemin orang-orang wali itu di luar akal, di luar nalar. Ada diambil situ, diambil bahasana pada Kubah Sunan Ampel itu ada makam batu putih. Nah di situ tuh ada kubur Habib Syekh bin Ahmad bin Abdullah Bapakih. Itu karamatnya luar biasa. Karamatnya luar biasa Amin Syekh bin Ahmad bin Abdullah Bapakih. Jadi suatu hari Sidin datang kepada murid Sidin, kepada pecinta Sidin. Datang kepada pecinta Sidin. Namaran Habib ini datang, ke rumah gembira benar si orang ini, si pecinta Sidin ini, orang cinta dengan Habib kan, memuliakan di berakatan karpet itu keluaran Eropa, larang benar harganya kan, beler itu hari itu bila ada mak impor dari apa, dari Eropa. Bila ada jadi berbulan-bulan dengan pemasangnya tuh berbulan-bulan hanya datang karena ini produk Eropa luar negeri, jadi ngarang Habib datang karena karpet rumah dari si dua lembar jadi orang akan saya kira berkah karpet ini dijejak Habib. Lalu begitu sampai duduk di sana, Habibie kepada aku aja sini kada hendak makan, aku kada hendak minum, aku kada hendak duit, aku aja sini hendak karpet ikan mang dua lembar aja.
aku hendak karpikan orang dua lembar ini aja. Nah, takajud si tuan rumah. Maka karpet ini, karpet yang larang, ujung-ujung larang, kandel. Kalau warnanya ubah. Ibarat bepasan belum tentu sama warnanya, dalamnya, ono apa artinya, barengan apa negabar-gabarnya, belum tentu sama. Dan ibarat bepasan juga ada berbulan-bulan, karena ada di Indonesia, harus di luar negeri, bukan? Nah, si pecinta ini, masyarakatnya ada ujung-ujung bulan kepada si Habib. Ini masih terpandang orang lain. Kayak apa aku beriakan? Nah, terpandang lain. Kadang bujur-bujur bulan total kepada si Habib ini. Maka apa guruan? Masih mau aku beriakan kayak apa aku? Kayak apa aku? Jadi ibaratnya kan ibarat cintanya itu ada bulan masih pipih. Kayak apa aku bila memberiakan kayak apa baik pian handak mengapa aja pian handak mengapa kah pian handak mengapa kah ulun dulu duit berapa ulun beri tapi jangan kaget nang bilang beri deh wajar Habib deh ada di bang aku handak nang bilang beri aja aku handak nang bilang beri aja lah main. Kayak apa nih, dilipat benar nih si nang tuan rumah nih ayo kita yang nanggung biar bujur-bujur memaksa juga kita sebutin seorang orang nilai pian salah kabar ulun salah kabar ya aku nih enggak kan duanya bang ada kawan nih bang ulun sayang ayo pian nang dalam berat hati kita lambat ayo dia tuh mengalami kemudahan. Tadi bilangnya ada sampai. An, kayak pabian mengisi pembuluhan yang kayak itu. Namun mengisi intak lawan pian ini. Selamat beratnya. Ya Allah, sangkaan si murid. Beberapa bulan sesudah kejadian itu, dan si Habib datang ke rumah di dalam mendadak. Nang minta karpet dijuluki selamber aja. Datang habar. Kebetulan si orang nang dihilangi Habib ini, orangnya ini gawian sidin ekspor impor. Jadi barang nang di Indonesia dibawa ke luar negeri dengan kapal diisi kapal buah benar. Jadi barang yang di Indonesia bawa ke luar negeri karena barang-barang yang di luar negeri pulang bawa ke Indonesia jadi berujung nih nang di Indonesia jual ke luar negeri berujung barang yang di luar negeri jual ke Indonesia berujung berisi kapal gitu dua buah sama angkut barang-barang ini eksporter kan orang yang baik importer apa ekspor impor. Nah dua kapal saudagar ini di tengah laut dihantam badai, dihantam angin yang kencang, lalu sebuahnya tanggalang. Karena dihantam batu karang, masuk banyu tanggalang. Lawan kapal-kapalnya, lawan barang-barangnya habis. Nang sebuah bang, nang sebuah salaman. Entah apa, pada sama pada dihantam badai, dihantam angin, tapi salaman. Sampai ke dermaga apa Tanjung Pirakah di Surabaya itu. Nah, lalu akhirnya apa? Si saudagar dilaporkan bahwa dua kapal itu dihantam angin badai, tanggalan sebuah lawan barang-barangnya. Jadi ujar si saudagar sebuahnya bang, selamat busai, selamat tuan naik artinya ujar anak buah. Alhamdulillah ada bertahan. Alhamdulillah ada yang selamat. Pada saat dia Jepang dia cuma alhamdulillah sudah habis berita. Lalu si saudagar ini memeriksa apa yang selamat, barang-barangnya selamat, orang-orangnya selamat, anak pun. Lalu begitu kontrol ke kapal bagian bawah kapal, alangkah takjub si saudagar ini. Apa tuh bungkas dihantam badai, dihantam batu karang,
Cuma kenapa kada masuk banyu? Kenapa kada tenggelam? Dilihati sakalinya nang bungkas di kapal itu ada nama nutupi. Napa nama nutupi? Permadani nang diminta oleh Habib itu. Karena apa? Ketika Habib itu datang kalau masih saudagar dari tempat hari itu di tengah laut kapal si saudagar ini nah dua buah yang kejadiannya itu. Nah, disitulah penyesalan. Penyesalannya apa? Seandainya ku beriakan kedua buah karpetnya itu, selamat kapalku keduanya. Jadi artinya gawian para wali itu hanya fokus kepada pecinta. Kita namanya cinta juga fokus kayak apa sih karena cinta kita itu benar dalam mau mempati mengikuti orang yang kita cinta. Jangan mau urusin yang lain. Karena banyaknya kapal-kapal yang lain ada selamat, ada berduit itu. Habib Syekh Bapak Batu Putih ada berduit. Nang diselamatkan sidin, nang mencintai sidin, murid sidin. Guru itu memadahi kita. Gambil ceramah kayak ini aja. Bukan maksud guru, jangan kampoke guru nang kayak itu kunjung ini main. Akhir kita ubah mainan guru itu lah ya. Itu kan maksud guru. Guru itu ngadahi kita. Guru itu ngadahi kita. Kadang-kadang, oh guru menyindir guru si Ano. Lalu kita sebagai murid menyindir guru yang itu juga. Kita yang salah. Yang umpatan. Umpat, membagi-bagi. Kebaikan itu jadi mantapakan hati lawan guru, mantapakan hati lawan guru itu aja. Al-madad biqadri mashhad, berkat itu sekadar keyakinan kita lawan guru. Karena itu bila mencari guru itu nang kita yakin lawan sidinnya itu, nang kita mantap bengkok lawan sidinnya itu, jangan kita ragu-ragu. Ada di Jawa Timur juga, seberang pulau Jawa Timur itu kan Madura. Di Madura itu ada makam keramat, makam Syekhuna Khalil Bakalan Madura. Si Khalil itu beisi murid diantara murid-murid sini itu wali-wali bertamu. Diantara murid sini itu ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari ini begitu sidin masih halus mengaji anu di pesantren Syekhuna Khalil, disuruh Si Khalil kita naik pohon. Pohon apa? Pohon pari. Pohon pari. Karena kada peduli di kada pandang orang, kada pandang kada diri itu, wah ya ini pohon pari kada. Ini perintah guru. Naik. Umum kita berpikir sama tuh. Mana ini pohon pari? Gatalan lah. Ini kada, langsung naik. Naik. Ujar si Hasyim, ujar si Khalil. Naik terus. Naik terus. Ujung-ujungnya sampai ke puncak pohon pari. Tapi yang dipandang oleh si Hasyim Asy'ari ini perintah guru. Mas Hadzikin hanya guru, ini perintah guru, ada berbulik mulai apakah? Sampai ke atas pucuk-pucuk pohon pari, ujar si Halil, betajun ya kan? Ayah apa ujiannya juga? Betajun? Betajun? Ada berbulik kita pikir aja kepala sebenarnya kita banyak pertimbangan kita nih ya nang kada mau alim-alim juga bercampur nah cabur
sampai ke katana sarangan. Anu orang bahari lawan keburuan itu. Nggak ada memperbelikan murah, tapi kayak apa hatiku lawan guru. Pernah saya hasil ngeri jadi melihat keburuan itu umur Allah. Jadi datangnya Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari ujar ke Hasyim Asy'ari, kenapa pian guru belum pina taulun pina sadi ujar Kiai Khalil utas biniku simai utas biniku asimai namanya itu merupakan cincin pernikahan gugur. Kamana gugurnya? Kadalam sabiting wisi. Kadalam sabiting wisi. Mendengar kayak itu tanpa pikir panjang, Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari itu langsung buka sidin sabiting wisi, bercabur kadalam sabiting itu. Sidin kuas. Apalah sabiting itu isinya apa? Sabiting apa isinya? Kenapa? Sama dah seorang dikurasin sisa bidingnya itu sampai dapat mencari nang cincin itu dengan menggembang isi sapi duit, apalagi sawat nang puluhan tahun ada kebongkar sapi bidingnya itu mencari cincin harus habis semua dikuras sampai dapat itu sudah ditetamu sarang asing kebangunan. Iya, nang situ apa kayak Khalil dan Ahmad Ulan ikam ni si mainnya jadi orang besar, ikam jadi orang besar, aku rindu lho ikam. Akhirnya apa? Dari ucapan itu terbukti Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari itu seorang ulama nang dikenal di seluruh dunia sebagai tokoh pendiri organisasi Islam terbesar di dunia. Maka Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar sedunia, bukan di Indonesia, organisasi Islam terbesar sedunia, Nahdlatul Ulama. Siapa nama dirakan? Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari. Ulama-ulama mangga aja di Indonesia yang mengaji ke sini, mengambil sanad ijazah kamu Hasyim Asy'ari ini, nang di Makkah. Mengaji kan ke Jawa, mana tadi sini mengambil ijazah, mengambil sana. Karena Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari ini hafal sini, kita Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Kutubus Sittah itu hafal di luar kepala. Berkat apa? Berkat sidin masyhad hadis sidin yang begitu kuat kepada pemburuan. Bila disinilah yang dikatakan oleh para ulama at-tamalluq madmum illa fi talabil ilm, cari muka itu tercela. Seorang bawahan mencari-cari muka lawan atasan tercela. Nang penting atasanku senang, nang penting aku kena naik jabatan, mencari muka bahasa ini menjilat. Kenapa kan menjilat bertahun juta? Itu tercela. Illa fi talabil ilmi, kecuali pada menuntut ilmu. Waktu menuntut ilmu ini kita menjilat mencari muka lawan perguruan, malah disuruh. Kenapa? Karena apabila di hati kita, di hati perguruan itu ada kita, bila Allah memandang hati perguruan dengan pandangan rahmatnya, ada ngaran kita di hati sidin, kita dapat percikan rahmat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan seberapa besar kedudukan gurumu di hatimu, maka sebesar itulah kedudukan kita di hati perguruan kita. Jadi kita jangan mengharap artinya disayangi guru, diganang guru, amun kita seorang aja ada yang mengganang lawan perguruan.
Kita seorang aja kadang mendoakan lawan kuburan. Imam Ahmad bin Hanbal, murid daripada imam kita Syafi'i, pendiri mazhab Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal itu sidin, ujar sidin, aku ini setiap habis sembahyang aku selalu mendoakan bagi guruku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali, apa berkahnya ilmu sidin. Imam Ahmad bin Hanbal itu waktu sidin meninggal aja lebih 2 juta orang yang hadir ke pemakaman sidin. Ada buat lagi deretan di laut, kapal-kapal yang di atas perahu, di atas kapal demi menyaksikan pemakaman beliau itu. Murid siapa? Murid Imam Syafi'i. Sidin berkata, setiap habis sembahyang aku selalu mendoakan kepada guruku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita tahu lah, ibu perguruan itu maka lomba perguruan itu bukan artinya nama menyebarkan ceramah perguruan di YouTube, di Facebook, di mana-mana, mengakibatkan apa ceramah guru dibenturkan lawan guru lain pas perkelahian antar murid. Apa? Karena menjaga nama baik perguruan bagi murid-murid. Bagi murid guru lain timbul menghina ke guru kita. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha bighairi ilmin. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha bighairi ilmin. Itu Al-Qur'an. Jadi Tuhan kepada orang-orang beriman, kalian jangan mencaci maki berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir. Kenapa? Aina fayasubullaha bighairi ilmin. Orang-orang kafir akan mencaci maki Allah. Karena mereka ada dengan ilmunya, ada tahulah Allah. Akibatnya apa? Karena kita mencaci Tuhannya orang kafir, maka orang kafir akan mencaci Tuhan kita Allah. Sunan Kudus, dan sampai sekarang di Kudus itu bila berkorban ada dibolehkan menyembelih sapi. Di Kudus itu, jadi bila hari raya korban itu yang disembelih itu hadangan aja. Taulah dengan kerbau. Nah, apa sejarahnya? Kenapa? Karena sapi. Karena di Kudus itu dahulu di situ umat Hindu. Lalu di Sunan Kudus ditugaskan oleh Diwan Wali 9 berdakwah di Kudus yang merupakan wilayah pusatnya agama Hindu di situ. Nah, kayak apa Sunan Kudus pendekatan kepada masyarakat di Kudus itu? Sini maulah masjid pun mengkaya kurang. Ya, bila ziarah ke Kudus, kita melihat tuh. Pintu gerbang masjid Kudus itu kayak kurang. Jadi orang-orang Hindu itu ada merasa asing masuk ke masjid situ. Karena asal kurang aja dia. Nah, lalu dilajari di situ, dilajari tauhid, dilajari artinya cara wudhu, pembersihan diri. Akhirnya banyak orang-orang Hindu masuk Islam. Karena ada asing, masalahnya Islamnya sama aja. Bentuk masjidnya aja namanya kurang. Auduannya. Nah, di situ juga Sunan Kudus kadang beriakan. Bila orang yang berkorban, jangan di Sunan Kudus menyembeli sapi. Dan ku tangati di sini dengan turunanku, bila berkorban jangan menyembeli sapi. Ada nama menyembeli sapi, ada penyakit karena melanggar kita Sunan Kudus orang wali. Kenapa sih malah nanti murid-murid sidin jangan menyembeli sapi? Karena sapi itu bagi umat Hindu dianggap Tuhan. Buat Hindu menggunakan sapinya. Tapi sapi di rumah tidak benar.
Tuhan juga ya. Jadi akhirnya Sunan Kudus kada beriakan menyunggali sapi. Kayak apa pilihan menyunggali? Diganti lawan kerbau, diganti lawan adangan. Jadi sampai sekarang di Kudus itu bila berkorban adangan di sebeli orang kada sapi, karena ingat amanah Sunan Kudus. Angkai apa dakwah orang kayak itu? Dakwah orang ada mencari perpecahan dunia. Haram hukumnya kita mencaci maki nina. Mencaci maki ini kita tahu nih. Bukan Hindu manuhanakan sapi. Kita sumbeli sapi di hadapan Tuhannya, amuk Tuhannya. Di India berapa masjid yang dibakar? Berapa masjid yang dibakar gara-gara umat Islam ketika hari raya kurban menyembelih sapi? Amuk berindunya, diserangnya masjid-masjid kita, dibunuhinya orang Islam. Mudah kan? Nah disinilah nang harapnya kita itu mencaci maki sesembahan orang kafir, karena mudaratnya akan kembali kepada kita. Kita haram mencela kuitan orang. Kenapa? Karena kuitan orang akan mencela kuitan kita. Karena itu ya Nabi, janganlah kalian mencaci maki kuitan. Jadi dia buat sahabat kayak, kami enak mencaci maki abah mama seorang. Nah bukan maka itu. Maksud Nabi, ikam ya Nabi mencaci maki kuitan orang, maka orang akan mencaci maki kuitan ikam sama ai, karena ikam mencaci maki kuitan kita seorang. Betul. Jadi ini Mas Polonya nah, nang ada di jemaah nang artinya apa nang kalau ada apa jam umpatan. Kita jaga nama baik perguruan kita, jangan sampai gara-gara kita, gara-gara perbuatan kita, guru kita kayaknya disanggati orang, dicaci maki orang, gara-gara kita. Kita fokus menjaga nama baik sidin, kita jalankan ajaran sidin, masyhad hati kita, asidin aja. Sekiranya kita jangan mau urusin yang lain-lain, karena waktu berzikir, karena pikiran itu masuk ke kita. Kita juga karena nyaman berzikir, beribadat. Jadi al-madad dekat dari masyarakat. Jadi tadi di Jawa tadi, itu tadi contohnya, apa tadi ada Hadratus Syekh Kyai Khalil Bangkalan Madura. Ada sidin itu besi murid selain Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, besi murid yang satu ngarannya Abdullah, yang satu ngarannya Zain. Jadi si Abdullah ini anak orang paling miskin. Barisnya makan aja ngalih, umpat kawan aja juga. Ada Zain ini anak orang paling sugih. Nah suatu hari si Zain ini dikiau oleh Hadratus Syekh Kyai Khalil Bangkalan. Ujar Kyai Khalil, Zain ikam tahun ini naik haji. Nah si Zain ini dia pandangannya kadirinya an kada kaguh. Ini bangun si baru kuat ingkutannya. Lalu jadi pada kawak gue belum tahu naik haji, karena bayar naik haji di jalan kapal laut berbulan-bulan ada siap dari segi fisik, duit mungkin ada tapi dari segi fisik ada siap, ada sanggup berbulan naik haji tahun ini, ada sanggup sudah menolak titah perguruan. Ayo kemudian maka dia itu orang sugih, anak orang paling sugih di pesantrennya tuh. Kemudian dikiau lagi Abdullah anak orang paling miskin nang sekolah di pesantren sidin itu. Ujar Kyai Khalil, Abdullah ikam naik haji lah. Abdullah ini kan memandang dirinya jangankan pulak haji, makan aja ngalih sehari-hari. Kayak panah naik haji, tapi enggak ada pandang dirinya, nang dipandang ini titah buruk.
Guruku bersuara, pasti ada jalannya. Inggih, Tuhan. Tahu kan? Inggih. Ayo apa, Pak? Angkara buang aja lagi. Mungkin ada duit. Lah, naik haji. Inggih, Tuhan. Naik haji lah. Inggih, Tuhan. 20 kali menyuruh inggih harusnya. Nah, dalam perjalanan hidup nomor 2 ini, sekalinya ini, ternyata dalam perjalanan hidup nomor 2 ini, si Zaid anak orang sugih tadi kan, karena menolak perintah paguyuban, setiap kalinya hendak naik haji, getar, gering, sampainya meninggal dunia, sampai meninggal dunia, kada tak naik haji. Ada orang berduit, orang sugih, sampai meninggal dunia, kada tak nolak haji. Masyarakat hatinya menolak lawan perguruan, kada yakin, kada mantap lawan guru. Itu si Zaid. Abdullah itu kan apa kabarnya? Si Abdullah yang selalu tunduk, patuh, maasi lawan perguruan, dan kuat hatinya mengikuti perguruan. Ujar Abdullah, inggih gue, inggih gue. Ada peduli nang apa itu? Ada paling ini kusir surah guru kok naik haji lah, inggih naik haji lah, inggih 20 kali menginjakan perintah peguruan. Setiap diperintah inggih, setiap diperintah inggih. Dalam perjalanan hidup si Abdullah ini, inya naik haji sebanyak inggihnya lawan peguruan. Tahun ini saya mau menolakannya haji. Tahun ini saya mau menolakannya haji. Tahun lalu saya mau menolakannya. Seberapa banyak inggih dalam perguruan, sebanyak itulah yang naik haji. Adalah suci Makkah. Nah, jadi seberapa besar keyakinan kita dalam guru, maka sebesar itulah berkah yang kita dapat. Dan sekali lagi, kewajiban kita itu hanya mentaati perintah guru dan menjaga akan nama baik guru. Menjaga akan nama baik guru. Jangan sampai gara-gara kelakuan kita perguruan tak suka. Jangan sampai gara-gara kewajiban kita perguruan disabda curang. Itu bila kita hanya jadi murid dan berberkat. Murid siapa itu dah? Murid siapa? Jahan. Ada perguruan, ada sukanya. Murid siapa itu dah? Suara handap. Laju habis itu kebutuhan. Santri bungin itu dah. Ini dah sambut yang bungin. Tapi santri ulang insya Allah baik mereka. Harapan Allah mudahan kabul. Amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, sebelum ulun sudahi majelis pada hari ini, ulun akan mahabarakatan sampean insyaallah pada hari Jumat ini majelis dalair dan burda insyaallah. Amun kada ada perubahan, ulun sudah beberapa kali menyangi menakuni kada ada perubahan lagi nih. Insyaallah pada hari Jumat ini majelis dalair dan burdah kita akan kedatangan tamu Syekh Muhammad Al-Busairi, keturunan pengarang burdah dari Baitat Yaman Qadramaut. Jadi insyaallah selanjutnya sidin akan mengijazahkan qasidah burdah. Karena sidin keturunan langsung daripada Imam Busairi pengarang burdah itu. Jadi insya Allah hari Jumat ini majelis kita kedatangan tamu Syekh Muhammad Al-Busairi. Jadi bagi jemaah yang hendak umpat ijazah burda, dipersilahkan hadir ke majelis Jumat pagi, majelis dalail khairat dan majelis burda. Insya Allah kita sidin mengijazahkan, kita sama-sama dengan baca burda bersama-sama sidin. Dan insya Allah karena kita mintakan agar sidin memberikan ijazah burdah kepada kita, kita beredar. Nah, jadi ijazah kita tersambung sanad kita lewat sidin yang
merupakan keturunan daripada pengarang Roda itu Syekh Muhammad bin Said bin Hamad al-Busair. Imam Busair itu, Sidin itu nama orang Roda kan? Itu wali besar gitu. Sidin itu asal Setrok. Lalu dalam Setrok itu datang Rasulullah diusap oleh Rasulullah. Awak si jenang Setrok nang mati sebelah itu toh sembuh langsung ambil. Yang Burdah itu disebut kurang Burah. Burah artinya kesembuhan. Karena berkat Sidin mengarang Burdah, waktu Sidin Setrok itu datang Rasulullah, lalu jadi sembuh. Burah itu artinya kesembuhan bahasa Arabnya. Burdah itu dingin. Nah, ada orang kampung menyambut Burdah. Apakah artinya Burdah itu juga? Kita baca Burdah. Padahal nama bujur itu Burdah atau Burah. Nah, insya Allah keturunan Sidin kena dari Baiba Yaman akan hadir ke majelis kita. Tapi sekali lagi, mudahan tidak ada perubahan. Karena biasanya orang-orang yang hadir kita pun dihargai kurang, artinya ulun menerima kah, artinya yang hendak datang. Ada hari ini sebenarnya ada Habib dari Solo, biasanya beliau itu ulama terkenal di Solo sini itu, Habib Umar bin Husin Segap. Jadi bila hawal Habib Solo, Habib Ali Al-Habsi di Solo itu, sini itu masuk pembicaranya juga. Hawal Solo itu sebelum hawal seumpul, hawal Solo itu yang terbesar di Indonesia, mungkin sedunia sebelum ada seumpul, hawal seumpul, hawal Habib Ali. Nah, jadi dia akan menghadirkan ceramah seluruh dunia yang dari tarik itu hadiran itu Habib itu dari luar negeri itu dari Malaysia, Brunei, Hadramaut di tangan. Nah, ada Habib yang menerjemahkan Habib yang tarik itu Maran Sidin, Habib Umar bin Husin Segar. Rencananya akan datang ke sini, tapi mendengar panitia ini mendengar kita kada nyaman awal lawan santri kita punya nomor vaksin ya dengan keringan kalau kawinan, lalu kita pinding, kita tahan kena. Lalu kita akan menyambut Habib sama Syekh Husair hari Jumat ini. Jadi kalau itu takut hubungin tuh kayak apa mau undang. Nah, kebanyakan Habib yang datang ke sini ada kita undang. Murah anak membawa sini. Namun kita nggak mau undang, ada sedikit duit, pesawatnya siapa? Ada yang dari luar negeri itu pesawatnya berapa? Jadi kalau ada pemandiran di luar, jadi karena itu karena kita memang nggak ada perundang khusus, orang mengatakan datang kita terima. Dan kadang-kadang pun artinya orang kada jadi pun kita kada apa-apa. Kada jadi karena mungkin orang aura di lain atau kejadian di lain, kita ada masalah. Datang kada datang, acara kita tetap berjalan. Al-Fatihah.